Yeehaw! Welcome back to Ashlah bersama dengan Alif Farhan dan juga Hana Ismail. Kau tak cue aku nak buat yeehaw tu kan? Takpelah, takpelah. Okey, ini cerita ni. Aku bengang betul sebab 2-3 hari ni ramai yang artis yang kena, orang kata, ditangkap oleh polis-polis streetwear ni. Yelah, sebab rasanya masih lagi hangat diperkatakan orang ramai, terutama para netizen dan Instagramers. Di mana satu Instagramer yang kononnya dia mereviewkan artis-artis yang menggunakan barang-barang fake ataupun ori. Dan antara artis-artis yang ada dalam Instagram tu tak lain tak bukan Ismail Izani lah. So, Alif sendiri pergi interview Ismail, tanya tentang pendapat dia. Adakah benda tu fake ke ori ke ataupun benda tu mengaibkan ke? Tapi dragon ni mestilah fake kan? Masa tak hidup. Yang ni pun fit juga. Tak hidup. Okey, jom kita bersama dengan Ismail Zani. Saksikanlah. Okey, Mael. Sebelum Ali nak interview pasal APM ni, nak check dululah semua barang ori eh. Okey, ori. Okey, Mael. Sebelum kita cerita pasal APM, nak cerita sikit baru-baru ni. Kita tahu ada Instagram tu, dia check barang-barang yang artis pakai sama ada original ke fake. Dan ada gambar Mael Zani, ada yang fake, ada yang ori. Komen Mael tentang tu. So, komen Mael tentang tu, yang fake tu is because of I appreciate my barang from my supporters yang diorang bagi. So, basically, saya suka effort dia yang dia post and dia bagi tahu yang benda tu fake sebab dia tahu kan. So, macam saya macam, wow, dia tahu lah barang ni fake. Okay, so macam saya terkejut and saya follow dia. Saya rasa benda tu tak salah pun untuk dia buat those kinds of Instagram ya, which is macam tunjuk yang dia ni pakai fake, dia ni pakai tu. Tapi sebenarnya bukan by my side, by other side. Macam sometimes benda yang dia pakai tu yang dia kata fake tu sebenarnya ada yang ori juga. Baru-baru ni ada case juga kan, macam tu kan. So basically apa yang dia post memang fake lah, because it's from my I don't know if it's fake or not. Sebab it's from my supporters and my pakai tu masih show kat Sarawak. And the gift is from Sarawak punya fans. So macam Mael pakai lah. Ada tak Mael rasa macam benda tu mungkin mengaibkan ke? Yelah, kita tahu yang streetwear Buster Army tu dia buat mungkin hanya untuk mendapat popularity Instagram tu saja, kepentingan Instagram tu saja. Bagi saya, saya suka lah dengan apa yang dia buat. Sebab macam mana, sebab orang akan start, lepas dia post tu kan, orang akan start tengok saya punya Instagram. Dia orang komen, hey, ni fake ke ni ori? Dia orang ambil berat pasal saya. Dan kenapa mereka ada sesetengah yang beli fake, or setengah ada buat review, ada yang pasal Instafamous buat review semua tu kan. Mereka yang mencari review tu, mungkin mereka mencari rezeki. So macam, sebab dia orang memang dah terbiasa buat gift review and dia orang tak fikir pun pasal benda tu salah atau tak salah. Betul. So macam kita, and semua yang saya tengok yang buat gift review semua tu orang-orang youngsters, yang muda-muda. So memang basically we have to be open minded and ada cara lain kalau kita nak tegur macam mana nak stop pakai barang fake.